Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di hari ulang tahunku Bapa. Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih menyertai ku Bapa. Berikan aku menjadi istri yang bijaksana, Tuhan berhikmat. Tuhan Yesus, berikan aku kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dalam setiap badai masalah yang aku hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rezeki-Mu sehingga aku bisa merayakannya Tuhan Yesus lewat apapun yang aku buat saat ini Tuhan. Kue untuk di hari ulang tahun aku bisa merayakannya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar aku akan meniup lilin ini sebagai Tuhan Yesus rasa ucapan syukurku kepada Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Happy birthday to me. Semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan, semakin takut akan Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan, menjadi istri yang bijaksana dan semakin istri yang baik hati, murah hati dan segalanya yang terbaik buat. Amin. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Tiup lilinnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan satu lagi guys, ini kueku. Kue ulang tahunku juga aku buat sendiri tuh. Kue bulu pisang guys, buatan aku. Kita tunggu sampai masak ya. Ini belum masak guys, baru nanti kita tiup lilinnya lagi. Oke guys, kita lihat. Ini udah masak guys. Wow, baru kita tiup lilin lagi ya. Kita angkat. Dan ini dia guys, buatan bulu aku sendiri untuk ulang tahunku. Aduh, gak sabaran guys. Tara, ini dia guys. Wow, mantul banget nih guys. Jadi juga bulu pisangku. Tara, ini dia guys, bulunya mantap kan? Ah, mantul banget guys. Kita buat untuk merayakan hari ulang tahunku. Kita cuci di sini. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, aku bersyukur buat hari ulang tahunku aku bisa merayakan, membuat kue. Buat kue ini Tuhan, goreng ubi jalar dan membuat bulu pisang Tuhan. Terima kasih buat rezeki Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Tiup lilinnya, amin. Hore. Thank you guys, thank you semuanya. Sebenarnya itu hari ulang tahunku kemarin guys, tapi gak ada yang merayakan. Dan sekaranglah aku membuat kue-kue ini. Dan kemarin aku membuat kuenya juga, cuman sudah kue habis. Jadi tadi malam ke pasar baru ada di situ sudah kue guys. Dan sekarang aku baru buat sesudah pulang gereja ibadah. Oke ya guys, selamat menikmati. Ini aku akan bagikan kepada orang-orang yang di sini aja, yang di rumah ini aja. Oke guys, thank you guys, bye bye. Inilah hasil buatan kueku ke bulu pisang. Inilah dia. Oke, thank you guys, bye bye.